Memberikan apa ya, edukasi, sosialisasi terutama kepada anak-anak dalam rangka menguatkan semangat anti korupsi, dan itu memang sengaja oleh KPK dilakukan sejak dini agar supaya generasi-generasi ke depan itu generasi yang betul-betul anti korupsi atau generasi yang bersih. Ini bagus sekali. Salah satu pelajaran yang tadi saya petik dari proses roadshow ini, sepertinya Ponorogo perlu membuat perbuk tentang penyisipan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah, atau istilahnya itu perbuk atau soal, tadi saya baca bukunya di sini, insersi. Jadi perbuk insersi pendidikan anti korupsi ini akan saya jadikan prioritas untuk segera kita bikin. Nah, kalau nanti perbuk ini sudah ada, maka akan ada sisipan-sisipan pelajaran anti korupsi di sekolah-sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Materinya nanti saya akan minta bantu KPK. Ya, buku-bukunya kita akan dapatkan dulu.